Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oras menjua-jua, jua-jua, yahobu, ahoy, klonwun. Pada seluruh saudaraku, saya minta tolong tanggal 9 Desember untuk datang ke TPS dan menentukan pilihan untuk memilih pasangan calon yang diusung oleh PD Perjuangan. PD Perjuangan sangat serius untuk melakukan penjaringan dan penyaringan calon-calon kepala daerah yang ditempatkan, ditugaskan di Sumatera Utara. Mereka melalui seleksi yang sangat ketat. Dan setelah diseleksi, mereka juga diwajibkan untuk mengikuti sekolah partai. Sehingga benar-benar calon kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan benar-benar calon yang berkualitas, profesional, mempunyai kompetensi, mempunyai kapasitas dan integritas. Dan mereka semua sudah dibekali juga supaya ketika menjadi kepala daerah jangan melakukan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, saudara-saudaraku, seluruh warga Sumatera Utara, jangan lupa 9 Desember datang ke TPS, pilih calon kepala daerah yang diusung oleh PDI Perjuangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.